amalan itu besar nilainya di sisi Allah ketika ditentukan oleh tingkat kesulitan. Al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala itu amat sangat bergantung dengan tingkat kesulitan. Semakin sulit amalan itu, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Semakin sulit pahala apa kerjaan itu, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Makanya amalan ikhlas itu sulit. Amalan istiqomah itu sulit. Makanya pahalanya besar. Makanya sholat subuh itu sholat yang paling sedikit rokaatnya dibandingkan sholat lain, tapi paling besar apanya? Pahalanya. Paling sedikit. Sholat subuh sholat yang paling sedikit rokaatnya, paling besar pahalanya. Saking besarnya, la'atiyannahum walau bihabwan, katanya. Manusia kalau tahu tentang apa yang ada di dalam sholat subuh, dia pasti datangi sholat itu walaupun dalam kondisi apa? Rangka. Salah satunya Nabi jelaskan, barang siapa sholat subuh berjamaah sama dengan ibadah semalam, semalam penuh. Kenapa? Sebabnya rokaatnya paling sedikit tapi pahalanya paling besar. Karena paling sulit dia. Paling sulit. Makanya bahasanya adalah as-sholatu khairum, ditambahin as-sholatu khairum